Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Capricorn hingga Leo, deretan 7 zodiak paling hoki dan beruntung hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Capricorn hingga Leo, deretan 7 zodiak paling hoki dan beruntung hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Apakah Anda percaya dengan yang namanya keberuntungan? Percaya atau tidak, sulit untuk menjelaskan sesuatu yang tampak mustahil terjadi. Bisa jadi semacam keajaiban, karena biasanya keberuntungan adalah soal hal yang tak pernah diduga. Nasib hoki seperti itu akan dialami oleh deretan zodiak berikut menurut ramalan zodiak Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Ada yang menemui kesuksesan, menginspirasi orang lain, hingga mendapatkan keuntungan finansial. Mereka diramalkan mujur dan keberuntungan sedang berpihak pada pemilik zodiak tersebut. Siapa sajakah mereka yang beruntung hari ini? Inilah deretan 7 zodiak beruntung dan hoki hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021 seperti dirangkum dari Mas Agung Zodiak ID. 1. Zodiak Capricorn. Sungguh beruntungnya Capricorn hari Sabtu ini. Pencapaian hari ini mungkin membuat Anda merasa seperti Anda dilahirkan untuk sukses dalam hidup. Ya, Anda akan berhasil dalam apapun yang Anda lakukan hari ini, bahkan jika Anda tidak berusaha terlalu keras untuk itu. Tetapi penting bahwa Anda setidaknya mengambil inisiatif dan tidak mengharapkan imbalan datang tanpa alasan. Manfaatkan hari ini sebaik mungkin karena keberuntungan mungkin tidak seberuntung hari ini. Teman-teman Anda dan orang-orang yang bersosialisasi dengan Anda akan memuji Anda karena kualitas terbaik dan kepribadian Anda yang kuat. 2. Zodiak Pisces. Pagi hari sepertinya Pisces tak tahan lagi untuk dapat berbicara dengan seseorang. Mengapa tidak? Karena semua kekuatan ekspresi laten Anda akan muncul seperti Jack in the Box hari ini. Mutiara kebijaksanaan Anda menginspirasi orang lain. Orang-orang yang terpuruk hari ini akan merasa nyaman dengan diri mereka, dan itu berkat petua-petua bijak Anda. 3. Zodiak Leo. Hari yang penuh kekuatan bersama Leo. Hal itu berhubungan dengan kata-kata Anda yang sangat membius. Ini adalah kekuatan ekspresi Anda yang muncul ke depan dan mendukung Anda dengan baik. Setelah menguasai seni komunikasi, Anda sekarang adalah penyihir kata-kata yang menyulap hujan mutiara hanya dengan sentuhan lidah. Jika ragu, orang hanya akan menghampiri Anda untuk beberapa pembicaraan yang menginspirasi dan pulang dengan puas. 4. Zodiak Cancer. Ini adalah hari yang penuh semangat bagi Cancer. Hari yang baik untuk melakukan kegiatan rumah tangga, seperti berkebun, memasak, atau bahkan mencuci pakaian. Di malam hari, pekerjaan akan dikalahkan oleh kesenangan cinta. Mungkin ada sedikit kekecewaan dalam cinta, tapi itu tidak akan membuat Anda patah semangat. 5. Zodiak Taurus. Hari yang cukup baik untuk Taurus. Keuntungan finansial ada di kartu hari Sabtu ini. Kebahagiaan akan terbang saat Anda menerima kabar baik dari seorang teman. Jika Anda memiliki perasaan yang belum Anda ungkapkan kepada seseorang yang sangat Anda cintai, hari ini adalah hari yang baik untuk terus maju dan memberitahu mereka. Selamat, Taurus, malam itu menjanjikan kegembiraan dan relaksasi. 6. Zodiak Sagittarius. Hari yang indah, Sagittarius, bersiaplah untuk menyanyikan lagu kemenangan dalam tugas apapun yang Anda lakukan hari ini. Bawahan Anda akan menjadi orang yang membutuhkan dukungan dan motivasi Anda. Hari ini, mintalah restu dari orang yang lebih tua Anda sebelum keluar rumah, karena itu akan bermanfaat bagi Anda. Aktivitas sosial dengan keluarga Anda akan membuat semua orang dalam suasana hati yang santai dan menyenangkan. 7. Zodiak Aries. Hari ini, Aries ingin melakukan semua hal yang dulu disukainya selama masa kecil. Sabtu ini Anda juga akan berusaha keras untuk meningkatkan hubungan Anda. Bagi Anda, komitmen Anda adalah investasi untuk masa depan. Hasilnya adalah mencintai ikatan seumur hidup. Baiklah,
Demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Capricorn hingga Leo, deretan 7 zodiak paling hoki dan beruntung hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang Capricorn hingga Leo, deretan 7 zodiak paling hoki dan beruntung hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.